Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik dan Peace sehat keeping. ya. Ini hari lebaran ketiga ini aku ke rumah kakakku lagi ya. Nah ini aku nanti mau review rumahnya ya. Jadi kemarin itu habis di upgrade ya. Ditinggiin sih, nggak full upgrade ya. Cuma ditinggiin aja dan rumahnya itu simple aja sederhananya, sederhana tapi bagus. Rumah di kamu kalau dulu modelnya joglo, sekarang udah dirubah modelnya seperti ini. Nah, cakep kan? Simple. Simple modelnya itu cuman letter L ya. Enggak neko-neko gitu sih. Nanti aku review dalamnya ya. Oh, Anabia ikut siapa itu? Ikut Mbak Tiara. Nah, aku review ya. Nah, di sini ada anggrek ya. Ada anggrek putih. Nah, ini tuh anggreknya cantik banget. Putih. Nah, ini cuma ditautin di pohon aja ya. Nah, ini ada pohon alpukat juga ya. Baru nanam. Nah, ini di sini kemarin buah naganya itu berbuah banyak ya, tapi ini udah dipetik ya. Yang ini kemarin lumayan ya buah naganya ini. Banyak. Duriannya juga, cuman sekarang kan udah enggak. Nah, itu kakakku lagi di kebun belakang noh. Mungkin mau bakar-bakar kali. Nah ini si mungil masih kecil tapi buahnya banyak banget. Nah ini jeruk bisa buat apa, jeruk wedang itu ya, buat air minum ya. Ini daun pisangnya subur ya, subur. Enak kalau di kampung mah, teman-teman mau bikin pepes apa udah ada, enak. Nah ini buah naga sama daun dolar dijadiin satu. Ini kan, nah kalau buah naganya berbuah kan lumayan. Terus ini juga ada apa namanya? Aku kok lupa sih, kayak gini apa namanya? Lupa. Ini dalamnya ya. Bagus kan? Luas. Tuh datang-datang langsung bergeletak di karpet. Nah, anak-anak udah lari-lari. Anabia mana Anabia? Anabia. Nah, ini ke sana. Ke sana itu ini meja makan, ke sana dapur. Ini ke belakang ya. Ini sebelahnya kamar. Ini belakang masih kebun. Ini rencananya juga kamar ya. Nah ini untuk gentengnya bagus ya, gentengnya keren. No, tuh pepaya di belakang itu banyak buah ya. Itu ada pisang. Mau ngecek dapur. Mbak Nelly lagi bikin apa? Apa sih namanya? Pisang apa? Nanti aku bantuin deh. Oh, pisang sama itu ya? Apa nang utuh ya? Apa pat? Nogosari. Nogosari ya? Nogosari pak, pisangnya utuh ya. Nah ini kan pisangnya itu. Pisangnya kenapa? Pisangnya di blender. Oh, kan ya sama aja. Ya bisa sih sama aja. Judulnya kan ya tetap sama kan. Pisang blender terus dikukus, guys. Ini enggak usah dikukus. Ada yang bisa ngukus-ngukus ini enggak? Ini kerjaanku zaman kecil ini. Kalau lebaran bikin-bikin kayak gini, botok. Itu pisang di blender sama apa, Dek? Sama. Oh. Ya. Nah, itu dapurnya cantik kan, guys? Itu oh, hordanya baru. Disesuaikan ya warnanya hijau. Nih koleksinya ya, mangkok ayam jago, modelnya macam-macam ya, ada piring mangkok sana. Ini sama. Ini kayak apa, pendopo gitu ya, buat tamu ya. Buat tamu, buat ngonten. Udah pulang?
Nah ini buat masak kan ya. Ini kendi. Tahu nggak kalau zaman dulu kita masak pakai kayak gini ya. Kalau orang nikahan atau apa itu, nah ini juga sama. Ini barang-barang zaman dahulu kala ya. Kendi. Di sini ada foto-foto ya. Ada foto-foto. Semua berfoto-foto di cangkirnya ya. Nah ini dia ada kelincinya, tapi kelincinya di dalam ya. Yang satu warnanya coklat, terus yang satu lagi warnanya putih kelincinya. Lucu ya kandangnya ya, lagi di dalam dia. Tapi itu kan kelincinya gede, kandangnya kecil, kesempitan sih menurut aku ya. Itu buat nanam-nanam sayur ya, bunga ya, lumayan kan. Ini untuk taman depan rumahnya masih belum ya, karena ini rumahnya kan masih upgrade ya. Nah, bagus ya, aku suka sih ngeliatnya, maksudnya alami. Estetik. Ini ruang kerja, tadi aku sempat bilang ruang makan ya. Ruang kerja ya. Nah, ini kan belum selesai bangunnya. Ini kamar.